Wah guys, kalian harus tahu guys, Miska dipilih buat jadi bintang iklannya Wardah. Kita harus ajarin gak sih guys supaya dia gak salah-salah guys. Ya, karena apa? Aku tahu ini pasti dia butuh banget bantuan aku untuk apa? Untuk berekspresif ya guys. Jadi sebagai orang yang baik, kita harus ajarin gak sih guys. Assalamualaikum. Boleh masuk? Widih, kemesraan ini. Ah, hai dah. Gimana Miska besok? Udah siap? Ya, deg-degan sih. Aduh, deg-degan itu hal yang amat sangat wajar. Maka itu, dulu aku juga gitu awal-awal deg-degan. Tapi di sini ada aku yang akan membantu kamu untuk menjalani hari besok. Dan kamu juga harus membantu istri kamu menjadi lawan main casting Fadil Jaidi malam ini. Emang muncrat, Pak? Maaf. Ya udah, yang penting itu kamu support istri. Ya, Pak. Bisa aja. Kan aku enggak. Iya kan kamu enggak, tapi kamu tahu enggak, Kak? Artis-artis di luar sana itu yang acting-nya pada bagus, itu karena lawan mainnya juga bagus. Jadi kamu harus support. Oke, coba boleh berdiri dulu dua-duanya. Oke, siap. Terima kasih. Di sini saya ingin melihat sebuah adegan kecopetan, ya, adegan kecopetan di mana sekarang kita bayangin dulu set dan lokasinya, ya. Kita bayangkan, boleh merem sambil pala ke atas sambil ngebayangin, ya. Ini adalah di dalam sebuah bis di mana bis itu penuh sekali, ya. Ya, bagus. Ini sebuah penghayatan loh. Ini langsung dapat ya penghayatan di mana bis ini penuh sekali dan kamu mencopet handphone Miska. Oke, boleh diperagain? Siap? Handphone-nya? Ini acting. Ya, ini acting. Oke. Okay? Iya, boleh. Kamera rolling action. Mana HP aku? Kamu ambil HP aku ya? Enggak. Oh, ya udah deh. Saya cuma mau nanya aja. Ini ya, cuma mau nanya. Misalnya tadi nih, ya. Kamu nonton film gitu kan. Terus ada yang kecopetan. Kamu ambil HP saya ya? Enggak. Oh, ya udah nih. Kamu sebagai penonton gimana? Menurut kamu film itu menarik enggak? Menarik aja. Oke, ini sekarang boleh bangun lagi. Ini ganti adegan terakhir ya. Ini salah satu adegan yang sering dilupakan oleh para pengcasting padahal penting. Boleh bangun. Ini ceritanya adegannya kesetrum ya. Jadi di mana ceritanya Kak Islam lagi mau nyolok terus tiba-tiba kesetrum. Miska karena istrinya panik dong mau nolongin. Suamiku kamu kenapa? Kamu pegang dia malah ikut nyamber kesetrum ya. Nanti Kak Islam ceritanya kayak gini dulu misalnya. Mau ngecas dulu. Kesetrum gitu. Oke. Siap, sound clear semua. Tenang. Kamera rolling and action. Cas dulu ah. Kenapa sih? Terus, bagus, pertahankan. Oke, lebih kesetrum lagi. Kalau menurut aku sih udah cukup untuk hari ini tuh udah cukup guys, karena udah tadi adegan yang terakhir menurutku udah mulai berekspresif. Jadi sekarang kita tidur dan bertemu di besok. Guys, hari ini masih subuh, aku baru bangun karena mau ada syuting. Ikutin kegiatan syuting aku yuk, anjay kayak artis. Oke, sekarang aku udah selesai mandi, ini nyisir dikit biar di kata ada rambut. Sekarang kita langsung jalan. Nah, emang lebih baik tuh bertanya hari ini syuting apa, jangan iya-iya aja. Ternyata tiba-tiba pas datang aku disuruh make up-nya jadi panda. Gua enggak bisa deh. Apa dia? Ganti bajunya dulu yuk. Ada bajunya juga? Iya. Ngakak. Aku rela pergi pagi pulang pagi. Sama-sama. Ya beginilah ya guys ya. Namanya kerja. Oh, udah ready, udah siap. Demi Allah, gue diteriakin badut banget. Nah, kira-kira ngapain ya si panda ini berada dalam mobil? Tungguin ya. Tengah badai kita berdiri.
Kok lu cemongan? Dia gak mau muter. Susah, dibilangin susah. Susah muter, susah begini. Gak mau muter dia. Kenapa gak mau muter? Kamu kenapa gak mau muter? Kenapa saya?